Siapakah perempuan yang sedun-dun baju dengan kau, Awi? Masya Allah, Zain. Bukan orang lain. Siapa? Madu kau juga, Zana. Madu? Eh, bukan. Girlfriend aku, Zana. Kau make sure dia bukan madu tu alang, ya? Wati, maafkan aku. Maaf? Kenapa kau senyum? Aku tahu. Aku belum sempat kau lagi. Dah cukup baik, Awi. Aku dah terasa-rasa kiri-kanan. Aku tak. Kau dasar lelaki yang tidak tahu menilai cinta. Aku pun nak pakai baju sedun-dun dengan kau. Yang itu juga aku cari. Maafkan aku, Wati. Aku... Awi! Padan dengan muka kau. Kenapa? Ambil kau madu tualang. Pap dia muka kau. Kenapa? Puas hati aku. Tambah masa ni dah habis sepatutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Ziana. Ya, saya. Selamat Hari Raya. Silakan duduk. Kak Ziana, Kak Era. Wow. Yang tadi tu versi sembilu, versi Hari Raya lah. Itu versi hijrah. Versi hijrah. Masya Allah. Masya Allah. Okey, cakap versi sembilu ni, ya Allah. Masa saya baru dah jadi satu tau. 7 tahun. Tapi dia ada hadir dis besar. Tahun kita berapa? Tujuh tahun. Menikam kamu. Tapi walaupun 7 tahun. Sekarang dah 25. Masam obses lah. Memang lah. I tengok hari-hari CD besar tu buka. CD besar? Tu orang panggil laser disc. Laser disc. I don't know what they call it. Piring hitam tu. Piring hitam besar tu. Saya punya, Abang Awi punya influence masa tu. Kita orang budak-budak kampung semua. Basikal. Spek udang panjang tu. Nak jadi Harley kan. Rambut mak. Kaki panjang. Begitu kayuhnya. Tapi orang cakap impact cukup mengagumkan. 6 juta kutipan wayang ni sesuai. Ya. Sembilu dua. Ya. Jom kita throwback balik. Ini berapa tahun lepas Lofa umur 7 tahun punya throwback. Roll it. Saya sebenarnya saya minati muzik. Masa itu zaman pop tengah hot. Jadi saya tengok wajah-wajah mereka, karakter Ziana Zain, karakter Era Fazira, karakter Awi sendiri. Jadi saya buat cerita yang berkaitan dengan dunia mereka. Dan kebetulan bila saya panggil uji bakat, mereka ada bakat. Sudah 2 dekad. Dan untuk bintang seperti Awi, Era dan Ziana, dah bertahan lebih daripada 2 dekad, lebih 1 dekad dah cukup baik. Tapi of course lah, dia punya property, dia punya kegemilangan tak macam dulu. Dulu zaman tu Ziana Zain muda lagi, Awi muda, Era Fazira muda. Dan satu kerjaan pada industri, satu kerjaan kepada saya juga, di mana saya rasa terharu dengan dia orang yang saya ambil berlakon mula-mula dan mereka dapat bertahan. Kau nak keluar lagi nama berlakon tu eh? Maria, Maria, Maria. Ana dah bosan. Kan lebih baik saya tidak dahagian ke dunia ni. Hey, Era. Kau pilih aku atau dia? Era, aku Awi tau. Aku rock. Cukup. Aku sudah bosan mendengar ungkapan itu. Tak sanggup lagi aku mengenang kisah lalu. Karena sang menghantui diriku. Biarkan ia pergi menjadi satu misteri. Sampai hari ini pun kalau kita cakap pasal Mara Mariana ataupun filem sembilu ke apa, kita akan ingat Awi, Era dan Ziana. Aura diorang terlampau kuat bersama. Dulu bila kita saksikan mereka di layar Perak. Jadi trio tu orang lain tak boleh layak, tak boleh lawan kerana trio-trio yang ada hari ini haus di Aidilfitri. Okey, kepada Awi, Ziana Zain, Era Fazira yang macam adik-adik saya. Mendoakan yang baik-baik sahaja untuk anda bertiga. You guys are legend. Jasa anda dan juga contribution anda dalam industri ini sentiasa diingati dan berkesan buat kami. Jangan patah semangat. Jangan terasa kita dipinggirkan. Teruskan perjuangan. Kerana yang menentukan kehidupan kita adalah diri kita, bukan orang di luar.
Teruskan perjuangan. Kita yang menentukan. Kenapa aku sedih nak tengok tu? Sedih ke? Awi sedih tadi. Sebab mengimbau kembali kena amal itu. Gambar dia masa dia. Dia punya bedak tu sampai kaya. So, bila kalau korang bertiga ni tengok balik benda-benda macam ni, memang dia akan jadi bahan lah. Sendiri tengok pun tak mahu. Sendiri tengok pun tak boleh tahan dia. Tak ada perasaan tu sebenarnya. Selain daripada, yelah malu ya masa rumah dia lagi. Apa lagi perasaan? Bangga? Rasa macam... Poyo. Ini semua poyo. Masa tu kalau saya tanya, kalau diajukan soalan tu, memang saya rasa diri saya paling poyo ketika tu. Masa tu kan? Ha. Sebab apa poyo? Sebab berlakon macam... Sebab saya rasa itu bukan saya. Ih, poyo je mamak ni. Dia tengok kat wayang. Okey, kita nak kongsikan pengalaman pertama berlakon dalam filem Sembidu. Mungkin sedikit daripada setiap daripada anda semua. Tak tahu apa. Saya dapat tawaran dan saya tidak tahu, saya tidak bayangkan, saya tidak ada strategi bahawa saya ni bergandingan dengan nama besar. Ziana Zain dan Awi dan satu nama besar direkturnya, produsernya iaitu Dato' Yusof Aslam. Saya masuk aja tu sebab saya tengok bila tadi. Naif. Itulah dia sebenarnya naif. Kamera kat depan pun saya tak tahu tu kamera. Saya tahu saya buat je kerja saya. It's very naif lah. Kak Ziana? Kak Zainal pun terkejut dapat offer masa tu di Brunei. Cik Aziz masa tu ya, panggil dia kata Yusof Aslam nak ni buat film. Film Sembilu. Film Sembilu. apa ni? Ya apa dah? So pergilah, pergi buat apa ni, script reading lah. By esok saya tak boleh berlakon. Awak boleh. Sekarang satu jam tu ketawa dulu tau baru boleh nak berdialog. Sebab bukan kita kan. So bila dia kata, okey, kau boleh berlakon dik. Abang biar betul bang. Saya tak reti berlakon, tak ada. Saya tak ada asas pun berlakon. Boleh sebab kau nyanyi tu dia kata dengan kening kau dengan tu kau dah boleh. Confirm bang, confirm. Okey. Abang sendiri? Saya sebenarnya, usup offer saya untuk kali kedua ni dalam Sembilu ni sebenarnya based on my true event. True story. So bila tu Usop kata, siapa ni pelakon ni? Pasal waktu tu karakter heroinnya ditolak. So dia tak nak involve dalam filem ni. So Usop dah pening kepala. Siapa ni? Saya cakap bang, saya ada seorang. Okey. Ketika tu. Itulah permulaannya tu. Siapa ni weh dia? Abang tunggu je, saya datang. So, Bawa dia pergi. Tak banyak ke sini. Bawa keluar air. Lepas tu pergi lah dia dengan mak dia datang. Buat baca pun. Dia bergigil macam skrip. Dia dah bincang gitu macam skrip. Itu memang first time makan tu. Saya tak tahu audition tu macam mana. Saya datang, seorang yang lurus. Memang lurus. Saya lurus orangnya. Bila suruh datang audition, saya ingat dia nak jumpa je audition. Tiba-tiba kena baca skrip. Kena baca skrip. Begini tak boleh keluar suara. Tapi info yang berikan tadi, 24 tahun masa abang umur 24 tahun dah. Jutawan. Itu sebenarnya bukan daripada sini, koleksi bersama dan penyanyian dan lagunan. Dia gabungkan. Tapi itu ketika itulah. Sekarang tak adalah. Tapi masa tu kan, masa tu dengan impact yang anda bertiga dapat masa Ingat Sembilu. Ingat tak masa macam mana sambutan orang? Orang queue kat luar dan kita been escort by Rela ni dekat 30 orang. Rela escort. Macam nak cari rambut dia orang ni. Saya pula jadi bodyguard dia orang. Kita macam nak pergi apa nak? Jangan pegang. Mana boleh pegang kamu? Gila kau. Sengajang. Masa tu memang tak boleh. Ketat, pandang pun. Kau pandang aku sudah. By that time, it's actually macam kita nak pergi keluar mundi tau. Terasa macam nak keluar mundi. Orang punya penuh. Dan punya expectation tu overwhelm. Sampai kita macam, dia ni nak buat apa? Nak pergi mundi. Dekat audience. Ada satu Pak Wan, cameraman dekat Taman Komplek. Dia ambil gambar. Dia orang daripada audience tu, dia queue sampai Medan Mara belakang tu. Wih, jauh tu. Serius. Dia ambil queue. Dia simpan lagi gambar tu ada dekat dia. Tak, masalah ni yang dah sampai Medan Mara tu nampak apa? Dia queue untuk beli tiket. Ya. Ada yang tengok sampai 6 kali, ada yang tengok 10 kali. Saya lebih. Masa tu dia orang compare Titanic dengan Sembilu tau. Betul, yang orang pergi tengok 10 kali tu kan, dia kata ini filem kedua saya selepas Sembilu, saya tengok 10 kali. Ya, keluar suatu khabar, ingat lagi. Sebab saya yang cakap benda tu.
Dan ada satu kisah kat Penang. Okay. Ada Mak Saleh pergi tengok Sembilu. Member call, "Weh, Mak Saleh tengok cerita kau." Mak Saleh tu agak macam heran, orang queue-queue tak tengok kan. Dia pun pelik. Pergi lah, tapi tak ada subtitle English pun tak ada. Dia agak dia menung. Apa dia orang bebel. Mana apa, memang bebel me evil. Memang demam Sembilu. What is going on here? Tapi macam anda semua kan, antara pengacara Abang Wita. Abang Wita pun pengacara. Pengacara, pelakon, penyanyi. Yang mana yang paling dekat dengan jiwa? Yang memang kalau buat memang feel lah. Oh. Ladies first. Kaira, Kaira. Tak, saya menyanyi, confirm dia orang lah. Berlakon, saya melekat di jiwa memang juga. Dekat. Mengacara, benda yang baru bagi saya. Tapi saya selesa. Okey. Kak Zainal, menyanyi. Of course, menyanyi. Menyanyi, menyanyi is memang my passion. Daripada umur saya 5 tahun tadika, saya memang menyanyi sehingga sekarang. So, celik mata mesti menyanyi, dalam bilik air mesti menyanyi. Selamat pagi, saya. Dia pagi, pagi sebelah kan. Trademark dia. Dia sebelum sebelum start menyanyi dia macam tu lah. Macam kak? Tapi saya nak share kan, pasal kening ni, daripada dulu kecil, saya suka dengan sekarang saya boleh nak buat kening. Tapi kening ni it's actually dalam keluarga my father pun cakap kening nenek. So kita dah biasa. Anwar pun sama. Abang Anwar pun sama. Abang Anwar pun sama. So tak sangka bila masa saya menyanyi tu kita feel kening terangkat dah jadi satu trademark. Eh biar betul benda ni biasa saja tapi alhamdulillah. Abang Awi macam mana? Abang Awi kita akan tanya, kita akan dengar jawapan dia. Dia suka mengacara ke, berlakon ke, menyanyi ke, merempit. Ini. Selepas ni. Kembali selepas ni dalam Meletup Throwback Raya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Meletup Throwback Raya. Abang Awi, menyanyi, berlakon, mengacara, merempit. Mana yang paling dekat di jiwa? Mempit. Mempit. Tak. Asal saya memang seorang daripada seorang penyanyi. Nyanyi. Dan saya rasa saya ingat saya pun akan meninggal dengan menyanyi juga kot. Abang penyanyi rock. Jegejeng kan. Jegejeng eh. Lasak, ganas. Apa saya ketahu? Jiwa ada bunga. Ada bunga. So macam mana transformasi ini berlaku? Nampak ganas, boleh bantai orang kan? Abang macam apa tau? Sebenarnya. Macam macam Optimus Prime. Datang ganas, kukuk jadi bunga. Saya, okey. Kebetulan mungkin Allah Ta'ala jadikan muka saya ini nampak macam fierce look kan. Tapi macam kata Ira, ada bunga. Hindustan. Dia ni darah Hindustan tu mulai banyak. Cakap pula nampak cantik, baik. Tapi, asal dapat watak aja, kau kenapa? Macam tu. Itu kenapa, Tak tahulah, mungkin. Abang Usop dia tahu. Selalunya producer tu dia tahu tu. Dia features. Tengok dia boleh features. Dari segi kita menyanyi, cara pembawakan dia tahu. Kita ni sebenarnya boleh bawa watak apa. Betul. Right. Wow. Tapi sebenarnya, yang lagi kuntum Dato' Usop. Ya ke? Sebab dia lagi tahu, dia memahami hati seseorang ni, mana dia lebih memahami. Yeah. Dia lebih tahu macam mana nak keluar karakter dengan orang-orang satu. Jadi Abang Awi dah berapa tahun bang total Abang Awi dekat dalam industri hiburan kita? Dekat 30 tahun. Ya, dekat 30 tahun. Kak Ziana? Tabik. Since 91 sekarang dah 2014. SPM 9A. Akhir cepat. 2014 abang lagi lah, lagi lama. Kak Ira? Saya tahun 94. Abang Awi kan tahu dia. Saya 20 tahun lah kot. 20 tahun. Jadi sepanjang 30 tahun, 24 tahun, 20 tahun ni selain daripada kejayaan yang kita dapat tengok, macam biasalah kita tak boleh lari daripada kontroversi yang menghimpit. Dan sekarang ni jom kita throwback balik kontroversi-kontroversi yang pernah menghimpit artis-artis hebat ini. Roll it. Nama Awi sering dikaitkan dengan isu gangsterism, namun Awi memilih untuk berdiam diri kerana tidak mahu kenyataannya dimanipulasi oleh pihak media. Kenapa agaknya Awi memilih tindakan itu? Manakala sejak dulu kecantikan asli Ziana Zain tidak dapat dinafikan, namun pada usia 46 tahun ramai mempertikaikan kejelitaan penyanyi bersuara lantang ini dan isu suntikan wajah terus dipersoalkan. Putus cinta, putus tunang, berkahwin dan bercerai.
membuat ramai tertanya-tanya mengapa Era Fazira sering mendapat kegagalan dalam setiap perhubungan yang dilaluinya. Hanya Era sahaja yang tahu. Namun ketiga-tiga artis meletop ini ada cerita mereka sendiri. Kita tanya Abah Awi dulu. Macam Abah Awi sikit-sikit, Abah Awi selalu dikaitkan dengan benda-benda yang gangsterism. Yang ganas. So macam bila benda ni jadi kat Abang Awi, macam mana Abang handle benda ni? Saya saya lebih suka berdiamkan diri lah daripada nak membuka ataupun menyalak bukit. Macam contoh saya dulu dikaitkan dengan pergaduhan-pergaduhan. Apabila disebut dan dikaitkan dengan nama artis, ia akan menjadi bahan sensasi. Yes. Bahan sensasi ini pula untuk melariskan sesuatu cerita produk itu. Jadi kenyataannya kenapa benda itu boleh berlaku, diorang tak pasti, diorang tak tahu di mana salah dan di mana betulnya. Jadi tanpa usul periksa, diorang keluarkan cerita hanya kerana dulu untuk melariskan diorang punya produk. Tapi pada saya beranggapan produk itu adalah produk haram dan tidak boleh diterima pakai kerana diorang telah menjatuhkan hukuman kepada seseorang itu tanpa dibicarakan. Jadi itu pun benda yang tidak waras untuk kita buat. Cakap Zainal sendiri, kan? Selalu orang ketikakan kecantikan semua jadi kat sini. Cakap cucuk lah cakap apa. Dia macam tak puas hati, akak cantik all the time. Asal ni? Ya Allah, itu semua anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita boleh maintain, kita maintain. Orang kata kosmetik sekarang macam-macam. Untuk orang kata, ada orang kata nak naik kening lah, pergi bedah sana sini. But now, there are so many things yang natural yang you can eat, in dissolve and you can maintain. Exercise. Betul. Bagi saya yang paling-paling penting, artis itu tidak boleh lari daripada diperkatakan. Okey, Kak Era. Kontroversi yang mengimpak akak lebihnya kepada perhubungan, relationship. Tak jadi apa semua kan. So macam mana akak handle bila benda-benda macam ni jadi? Pasal actually benda ni sebenarnya personal akak. Berlaku juga dekat orang lain dekat luar sana. Exactly. Yes. Lalui benda ni dengan tenang. Yes. Orang tak tahu, orang boleh cakap macam-macam yang melaluinya kita. Dan okey, mungkin bahagian saya, bahagian masing-masing. Yes. Mungkin saya bermasalah dalam perhubungan. Kita tak akan berhenti mencari kebahagiaan. Betul. Tetapi disebabkan kita selebriti, maka orang bercakap. Apabila cerita-cerita negatif selalu dibesar-besarkan. Cerita yang positif? Cerita yang positif jarang sekali kita dapat. Walaupun kita buat positif. Bahan bacaan, bahan untuk dikutuk dan berbagai-bagai bahan. Tapi kita alhamdulillah kan saja kerana saya rasa kami ini adalah anugerah Allah yang mendapatkan nikmat yang tertentu. Betul. Apabila selesai je benda nanti, kita akan mendapat nikmatnya. Kita redakan sedikit. Kita tengokkan di sini dengan parody yang dibuat khas untuk sempena sembilu ada kat sini. Kita roll it parody sembilu raya ini. Lampau sangat. Go on. Kita ucapkan terima kasih kepada peminat-peminat Abah Awi, Kak Ziana dengan Kak Era. Sebab apa scene ni diorang yang undi. Kita orang tanya kat diorang, kita tanya scene mana yang korang nak. So scene yang tadi, saya pun tak tahu scene yang mana satu tu. Memang tak ada scene tu. Memang macam ada. Ada scene buat sendiri. Okey, kita nak rehat kejap. Kita walik-walik wapis yang kemudian lepas ni kita nak sambung borak dengan ketiga-tiga artis legend kita ni. Kembali selepas ni dalam Meletup Throwback Raya. Ya, terima kasih kerana masih lagi menjadi penonton setia Meletup Throwback Raya. Kan? Jadi, raya-raya ni kita biasa spend time dengan family apa semua kan. Untuk artis macam kita ni, Abang Awi, apa yang Abang Awi terlepas di saat menjelang hari raya? Saya ni sebenarnya sangat rapat satu ketika dulu dengan family saya. Saya anak-anak mak senang cakap. Apa sikit saya balik dengan mak. Ada show. Okey. Saya terpaksa kena pergi nyanyi. Pergi ya. Bapa saya tinggalkan family saya, tinggalkan saya kat rumah macam saya tinggal seorang. Yo. Time tu saya tak boleh kontrol air mata saya nitik-nitik. Time tu. Itu yang saya rasa macam wow, selalunya memang saya selalu dengan family. Waktu saya belum kahwin kan. Memang dengan mak bapak. Ini benda-benda yang orang tak nampak tau, Bang. Orang yang tak tahu kan? Orang yang tak tahu, dia ingat kita datang pergi show tu. Oh, dia pun happy. Dia tak tahu apa yang kita tinggalkan kat belakang. Macam Kak Zena sendiri. Macam Kak Zena, every time malam raya tu ya, bertahun-tahun lamanya tak dapat nak duduk tau. Malam raya kita dah dekat TV, program TV. And then first hari raya, kita dah kena ada rehearsal. Second hari raya, kita dah ada Temasya Aidilfitri masa tu ya. Masa tu. So macam tak raya. Lepas tu selalu third, fourth, hari raya kita ada show.
kadang-kadang macam, raya ke? Raya, raya ke tak raya? Raya masih lagi nak menghiburkan orang. Kita masih lagi kita memenuhi. Kadang-kadang kita rasa macam, ya Allah, ya Tuhanku, di manakah masa? Inikah bahagian kita sebagai artis yang kita kena sacrifice? Ni orang kata, kita selalu menghiburkan orang, kadang-kadang hati kita sendiri tak terhibur. This is the price you have to pay. But laluinya dengan sabar, tenang. Dengan hati yang tenang. Ikhlas, kita nak menghibur tu pun kita kena ikhlas. Kak Era, macam mana Kak Era? Saya pun pernah melalui satu fasa di mana saya tak boleh nak beraya, tak boleh tampil di hadapan keluarga sendiri, sanak saudara kerana masalah-masalah. Masalah saya, masalah hubungan lah kan? Yelah, masalah hubungan. Jadi, kalau saya keluar berseorangan, maka akan dipertanya, dipersoalkan. Seorang jadi juga. Saya, jadi, saya kena korbankan raya saya, raya di rumah seorang-seorang. Macam tu sekali. Jadi, saya terpaksa. Itu saya rasa bahagian saya. Lah. Itu pengorbanan seorang selebriti. Kita tidak nak benda ni jadi isu pula kemudian hari. Okey, cakap tentang kosong-kosong membuka lebaran baru kepada kami semua untuk orang kata bermaaf-maafan, membuka fasa baru kan? Fasa baru. Jadi sentuh boleh kongsikan cerita. Cerita Abang Awi, cerita Kak Zainal dan Kak Era sendiri. Mungkin Kak Era pula start cerita kosong-kosong. Cerita kosong-kosong. Kosong-kosong. Mungkin Kak Era nak kosong-kosong dengan siapa-siapa yang saya okeylah, saya mengambil peluang ini. Banyaklah bila ditanya oleh media, saya minta maaf kepada peminat-peminat dan orang ramai. Tapi ini untuk pertama kalinya saya nak minta maaf dengan orang-orang yang bekerja di sekeliling saya. PA saya, manager saya, makeup artist saya. Sebab saya ini seorang yang sangat strict. Jadi saya ambil kesempatan minta maaf pada mereka kalau kata-kata saya kasar ke atau cara kerja saya sangat tegas. Maafkan tak? Maafkan tak? Maaf. Dia angguk dia. Kosong-kosong kan? Kosong-kosong. Kak Zainal, Kak Zainal. Mungkin ada cerita kosong-kosong. Kak Zainal, bukan apa. Cuma nak minta maaflah kepada semua yang mengenali diri Kak Zainal. Sesiapa saja, tak kira saudara mara peminat, sesiapa saja. Sekiranya kadang-kadang dalam persahabatan kita tu kadang-kadang kita ni ada yang terguris, kadang kita mengguriskan hati orang, kadang-kadang percakapan kita tu kadang-kadang tak sedar, tak sengaja. Jadi memang Kak Zainal nak minta maaf sangat kepada sesiapa yang mengenali, tak kira di mana juga anda berada. Harap kita kosong-kosonglah raya ni. Untuk suami Kak Zainal pun boleh. Untuk suami. Kepada Ayang. Kepada Ayang, saya memohon 10 jari ampun. Dari hujung rambut hingga hujung kaki. Apa ni sekiranya... tak cakap lebih tak. Alah, sedihnya. Abawi, silakan. Abawi. Tak boleh cakap lah. Jangan buat spark ke tak? Jangan spark. Kalau boleh, kita nak tengok air mata ni kejap lagi di hujung perancangan. Simpan dulu. Abawi, cerita kosong-kosong. Saya rasa saya tak perlu menunggu Syawal. Tak perlu menunggu Ramadan. Sebab saya sentiasa mengkosongkan segala apa salah dan silap yang... orang lakukan ataupun diri saya lakukan. Saya hanya perlu meminta maaf kepada semua. Apa salah saya, ampunkan. Lofa, sepanjang kita dua season dah saya dengan dia. Dah season dah. Macam-macam dia cakap saya kan. Ini adalah episod terakhir Lofa. Tiba-tiba. Mengarut. Lofa, minta maaf. Selamat Raya, Mak Azir Batik. Kosong-kosong, Lofa. Kosong-kosong. Kita nak jemput seorang lagi lah sebelum kita endkan meletup topik Raya. Daripada Palestin. Kita jemput Zizan daripada Gaza. Yang ini dia yang kena minta maaf dengan kita lah pasal dia paling proper. Paling proper. Okey, Zizan di sini, Zizan di sebelah Nabil. Zizan. Silap tengok. Zizan. Ini kenapa? Ini banjir ke apa? Mana? Banjirkan kat kain ini. Ini rock, Awi. Jadi kita join sekali. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang menonton meletup Terobek Raya hari ini selama satu jam. Anda dengan kami, harap-harap apa yang kita bualkan hari ini dapat memberi manfaat. Betul. Kan? Dan kosong-kosong daripada kami semua, daripada tim-tim meletup. Jadi kita akan tutup meletup hari ini dengan lagu meletup. Lagu meletup. Lagu yang berjudul Seloka Hari Raya. Selamat Hari Raya, Mak Azir Batin. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Syukur.